Konsulat Jenderal India di Bali menggelar perayaan Holi Festival atau Festival Warna yang berlangsung Minggu 24 Maret di lapangan Puputan Badung, Kota Denpasar. Ratusan pengunjung mengikuti perayaan Holi yang tak hanya berasal dari warga negara India dan Indonesia, namun juga turis dari negara lain. Mereka menyatu dan menyemarakkan perayaan Holi Festival Warna 2024 yang bertema gulal. Konsul Jenderal India di Bali, Shashank Vikram, mengungkapkan Holi Festival Warna merupakan momen untuk merayakan persahabatan dan menjadi ruang bagi siapapun yang hadir untuk saling mengenal akan budaya masing-masing. Terlebih, perayaan Holi ini sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik India dan Indonesia. I can show you. This is Gulal. As I said, the day two is to have fun, to meet your friends, to meet the family. And color is a great, great bond to break it. And if you also realize, in India, this is the time when winters are ending and summers are starting. So it's also a time when you can play with water, otherwise it would have been too cold. So its color is just to donate friendship, colorfulness, happiness, that's all. Pejabat asal negeri Bollywood ini menjelaskan gulal merupakan pewarna berbahan organik yang bertekstur kering. Saat perayaan Holi, pewarna ini ditabur ke udara sehingga disebut gulal. Perayaan Holi di Bali begitu semarak dan meriah, diikuti sekitar 500 peserta yang begitu antusias mengikuti Holi dan menari dengan iringan musik khas India. I love the event. It's really nice. Yes, for me it's the first time I celebrate Gulal, a festival of colors, and I love it very much. It was really surprised to celebrate here in Bali. I didn't know they celebrated it in Bali as well, because I thought it was more an Indian. Menurut saya karena Holi ini kan festival cinta makanya kita taburin warna kan kemana-mana, jadi kita happy di sini. Sebagai euforia saya juga, sebagai kena seneng juga sama India gitu sih, itu aja. Selain semarak dengan saling tabur dan berbagi warna, perayaan Holi di Bali juga meriah dengan atraksi tari-tarian tradisional maupun modern asal India. Para penari asli dari India diantaranya membawakan tarian tradisional Bhavai dan Mayuras, juga kolaborasi tarian India dari komunitas India Bali. Bahkan para peserta dari berbagai negara pun ikut berjoget bersama merayakan festival warna ini. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan.